provinsi-provinsi nanti yang akan mengkoordinir semua kegiatan-kegiatan lintas daerah, ya, lintas daerah dan lintas pihak ketiga yang berada di daerah-daerah yang lain. Perpanjangan kerjasama ini menjadi bagian kita untuk terus menata kegiatan, menata kepemerintahan, dan ini menjadi payung juga untuk kita memperbaiki pekerjaan-pekerjaan yang kita jalankan di masing-masing OPD kita, dan pada dasarnya kita akan memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Karena apapun tugas kita sebagai aparatur sipil negara, itu tujuannya hanya tugas. Saya mengapresiasi diperpanjangnya perjanjian kerjasama ini, karena kita paham perjanjian kerjasama yang akan kita lakukan pada hari ini itu akan menjadi dasar, akan menjadi barometer untuk kegiatan-kegiatan kerjasama di bidang yang lain yang melibatkan antara satu daerah dengan daerah lain, yang melibatkan antara satu OPD dengan perusahaan yang ada di satu daerah maupun ada di daerah lain. Keliling di semua kabupaten kota untuk menindaklanjuti semua kerjasama yang ada, di mana telah berakhir beberapa bulan yang lalu. Kami berharap kerjasama ini bisa ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. Jadi kalau orang organisasi bilang itu perangkat daerah, bukan lagi organisasi perangkat daerah. Jadi, namun telah terjadi itu perangkat daerah. Jadi, hanya untuk segera melakukan kerjasama. Hal-hal yang perlu kita perhatikan itu ada di daerah lain.